Assalamualaikum. Kita sekarang lagi di Sumenep Celur ya, tepatnya di Museum Potrekoni. Jadi nanti kita akan muter-muter di sini, keliling-keliling dan ngorek-ngorek apa yang ada di sini Celur. Jadi lanjut tonton video ini Celur ya. Sari ini tempat pemandiannya Permaisuri Raja Putri Kuning. Disinilah tempat pemandiannya itu. Pintu pertama itu diyakini bikin awet muda, mendapatkan jodoh dan keturunan. Di sini mas ya. Yang kedua itu meningkatkan karir, kepangkatan. Pintu tiganya itu meningkatkan iman dan ketakwaan. Biasanya wisata itu kalau kesini 7 juta. Nah, di sini tempat kediaman para raja dan di situ tempat tidur sang putri Koning dan ini kamar sang raja dan selir-selirnya di dalam sini. Jadi kita untuk sementara tidak boleh masuk Celur ya. Cukup dari luar saja ya. Ini tempat pusaka di mana pusaka sang raja dan para kurcaci-kurcaci zaman dulunya itu di taruh Celur ya. Oke, kita masuk. Ini tempat masuk ya. Peninggalan-peninggalan biasa. Ini peninggalan seperti biasa. Biasa raja bilang kaki ada AC. Kalau ini lemari tempat menyimpan tombak. Buat saja pak. Buat raja. Kalau tombaknya yang panjang-panjang itu buat raja. Kalau yang para penjaganya kan di sini orang kurcaci, orang pendek-pendek, orang jabol. Oh kurcaci. Ya, penjaga yang berapa sih? Ya, itu tempat make up, beda. Punya permaisuri. Ya? Itu kacanya itu. Nah, kaca itu. Soalnya ya. Tempat pembuatan tangan yang bilang. Ada yang rawat mas ya? Ada. Bagian kebersihan ada. Bagian gaya ada. Ada semua. Di sana itu ada Al-Quran ditulis tangan sama Raja ke-30 namanya Sultan Abdul Rahman. Beliau yang menulis Al-Quran itu diselesaikan 12 jam cuma tulisan tangan itu. Masuk udah apa? 12 jam? Iya. Udah apa ya maksudnya? Oh. Tulisan tangan ini mas? Tulisan tangan. Tempatnya pun dari daun lontar ya. Daun lontar? Iya. Terus di sana itu ada sisa-sisa daun lontar. Yang ini ya? Anu? Apa namanya itu? Kursi itu. Hmm.
kayak di film-film kayak film-film perang gitu. Yang Dharma ya? Enggak, yang ini yang pas filmnya kayak ini mas, tombaknya barang menjaga ya, tombak ukur dari ini. Cuman kita nggak ada ini ya. Pisaunya itu? Oh, pisaunya. Pisaunya bisa dicopot ya? Bisa. Oh, ini foto. Contoh mas. Kenapa? Contoh posisi kerisnya. Oh, contoh posisi. Agak baik, agak baik. Tapi sih foto peninggalan. Ya, contoh. Ya, biasanya tiap malam Jumat lalu Selasa ingin disucikan. Disucikan? Ya. Ada orang yang jaga? Ada, iya, ada juru kunci ya di sini. Juru kunci. Ini kayak pedang-pedang ini samurai. Iya. Tunggu. Peninggalan siapa aja? Waktu ya waktu penjajahan nih itu ditemukan. Tidak tahu punya sampai. Oh berarti kalau misalkan ada temuan-temuan ini apa? Ya dari zaman dulu kan kita. Kita harus sendiri. Tapi kalau samurai ini kan dari Jepang. Ini cuma dikerjakan selama 12 jam. Udah nyampe 24 jam ya, 12 jam. Tulisannya pun kayak ini, kayak printing ini. Tulisannya enggak seperti ditulis tangan. Ini yang nulis dulu masih dalam daring itu bisa ngobrol. Sudah lama itu udah sakit dari masih dalam janin, dia bisa ngobrol dengan orang tuanya, dengan tamu-tamu. Asli orang? Iya. Gimana? Dulu kan dia pintar kawat, pintar bilang pintar kawat tuh dari mana? Kalau ini tuh, putihnya jauh. Itu ketemuannya yang juru kunci ini. Oh, juru kunci sini? Ya. Sudah sepuh ya? Umurnya 100 lebih. 100 lebih umurnya? Iya. Berarti yang ini juru kunci ya, yang sebelahnya? Sebelahnya kurang tahu, mungkin keturunan-keturunan ini. Oh banyak juga orang-orang tua? Setiap minggu biasanya ada. Dari? Bermacam-macam benar kan? Ya. Dari Amerika, Jerman, Portugal. Naik ini ya, kapal ya? Oke selur, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Karena kita juga sudah capek selur, muter-muter keliling sini. Nanti lanjut video berikutnya. See you.